Masih bersama saya Devani Nurmala dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Penembakan oleh oknum polisi yang menewaskan seorang juragan kapal dan melukai seorang lainnya direkonstruksi oleh jajaran Polres Tegal Kota. Rekonstruksi itu diwarnai dengan kemarahan dan isak tangis histeris dari keluarga korban. Demi keamanan tersangka, rekonstruksi tidak digelar di lokasi kejadian, namun dipindah di Mapolres Tegal Kota. Rekonstruksi menghadirkan tersangka Brigadir Setia Eka dan sejumlah saksi. Hanya keluarga korban yang diizinkan masuk ke Mapolres, sedangkan warga menonton dari luar pagar. Dasri, istri Magiman, korban penembakan berusaha menyerang tersangka, beruntung langsung dicegah sejumlah polisi. Sedangkan ibu korban yang ikut melihat jalannya reka ulang, menangis histeris kemudian jatuh pingsan. Agar tidak memicu keributan, istri dan ibu korban dibawa ke rumah pelayanan. Sementara itu, puluhan warga yang berada di luar pagar berteriak-teriak memaki-maki tersangka. Tersangka memperagakan 23 adegan, mulai keributan tersangka keluar dari diskotik Zodiac karena ada keributan di tempat parkir, sampai adegan tersangka menembak korban Ragiman. Terus saya merasa kurang puas, karena ada beberapa adegan yang justru memberatkan tersangka, tetapi itu tidak dilakukan oleh tersangka. Sebagai contoh misalnya peringatan. Peringatan itu menurut transaksi, yang justru ada di belakang korban itu tidak pernah mendengar ada peringatan. Maksudnya tembakan peringatan? Tidak, tidak pernah ada. Justru tersangka ini malah nodongkan, ngambil apa ini senjata dari pistol dari tas, todong diancam baik kepada saksi maupun kepada korban. Nah, di satu sisi setelah korban jatuh tembak tidak dibati tolong, malah dipukul, ditendang kakinya oleh tersangka. Ini yang menyebabkan keluarga kurang puas. Menurut Kapolres Tegal Kota AKBP Semi Roni Taba, rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas modus dari peristiwa yang terjadi serta untuk menggambarkan situasi sesuai dengan di lapangan. Jika ada yang keberatan dengan adegan rekonstruksi, akan dibuktikan di pengadilan. Korban dan keluarga korban, bahwa kita Polres Tegal Kota bekerja profesional, kemudian kita akan akomodir manakala mereka komplain dan ada saksinya, artinya ada orang lain, ada saksi lain yang mengetahui secara langsung, baik itu melihat langsung, mendengar dan mengalami peristiwa yang terjadi di halaman parkir Hotel Carlita, boleh kami undang untuk datang ke Polres Tegal Kota untuk kemudian nanti sama Kasat Reskrim dan penyidik akan lakukan pemeriksaan tambahan. Kira-kira seperti itu ya. Penembakan yang dilakukan oknum anggota Polresta Surakarta Brigadir Setia Eka yang mengakibatkan tewasnya Ragiman, warga Kelurahan Tegal Sari, Kota Tegal, terjadi pada 28 September 2017 lalu di halaman parkir Hotel Carlita Tegal. Penembakan merupakan buntutan keributan di diskotik Zodiac Hotel Carlita Kota Tegal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Anda sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni? Berhati-hatilah, karena saat ini banyak pelaku pembobolan rumah kosong berkeliaran. Salah satunya sudah berhasil ditangkap Polres Tegal Kota. Tersangka mengaku sudah membobol belasan rumah yang kosong dan membawa kabur sejumlah HP dan perhiasan. Daryono, warga Kemantran Kabupaten Tegal, akhirnya berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Tegal. Dia diduga terlibat serangkaian pencurian di rumah-rumah kosong. Tersangka sudah lama diincar polisi karena laporan sejumlah korbannya. Buruh serabutan ini mengaku telah menyatroni sedikitnya 10 rumah yang tengah ditinggal pergi penghuninya. Dari serangkaian aksinya, tersangka berhasil menggasak 13 buah HP Android, 1 buah tablet, serta puluhan gram perhiasan emas. Tersangka menjual HP hasil curian seharga Rp400.000 per buah.
Sedangkan perhiasan dijual seharga 10 juta rupiah. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi tentang adanya penjualan sejumlah HP Android dengan harga murah. Mas, sama apa lagi? Uang. Jelas. Uang. HP. HP. Masnya berapa gram yang sudah? Yang sudah dijual? Nah. Ya ada yang 5, ada yang 4 gram. Total uangnya udah berapa kamu dapat? 10 lebih. 10 juta lebih. Duitnya buat apa duitnya? Buat judi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena kecanduan berjudi. Seluruh uang hasil kejahatan dihabiskan untuk bermain judi. Yang bersangkutan adalah pelaku curhat, yang mana modusnya adalah dia melaksanakan survei terlebih dahulu ke rumah-rumah masyarakat yang apabila kosong, yang bersangkutan akan masuk dan melaksanakan pencurian di rumah-rumah yang kosong. Dengan cara yang pertama dia ngetes dulu dengan menggedor-gedor pintu, kalau tidak ada orang dia masuk. Polisi berhasil menyita kembali 13 unit HP Android yang sudah dijual tersangka serta beberapa STNK dan kartu ATM. Barang-barang tersebut akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Sempat kabur ke beberapa kota selama 4 bulan, 3 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Semarang akhirnya ditangkap polisi. Satu orang lagi saat ini masih dikejar oleh polisi. 3 tersangka yakni Arif Arianto, M. Ridwan, dan Santoso dibekuk di kota Semarang setelah mereka kembali dari pelariannya. Sementara satu terduga pelaku utama, yakni YN, masih dalam pencarian petugas kepolisian. Penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan para tersangka terjadi pada 22 Juni 2017 lalu, di mana antara tersangka dan dua korban, Oki dan Agung, berkumpul bersama sambil menikmati minuman keras. Percekcokan di antara mereka sendiri dikarenakan, menurut pengakuan tersangka, korban Agung bersikap tak mengenakan. Emosi para tersangka memuncak hingga korban Agung dipukul dan kemudian diinjak-injak setelah terjatuh. Tak puas, tersangka YN kemudian menusuk pada bagian perut. Adapun korban Oki yang mencoba melerai pun tak luput dari amukan para tersangka. Sehingga korban Oki terkena tusukan di bagian pipi. Sekian waktu, kurang lebih ada sekitar 4 bulan, akhirnya para tersangka ini tadi merasa mungkin sudah aman dari kejaran petugas, mereka kembali ke Semarang. Ketika kembali ke Semarang, inilah akhirnya dicium oleh petugas kami, sehingga dilakukan penyergapan pada mereka. Ketiga tersangka bakal dikenai pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Jebre Roy, Kompas TV, Semarang. Gamelan tunanetra, nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.